Pemirsa, gelombang aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dari rongrongan para koruptor terus mengalir di berbagai daerah. Di Jakarta, masyarakat berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia. Sementara di Bogor, Jawa Barat, aktivis anti korupsi menggalang tanda tangan dari warga. Sejak pagi, ratusan orang yang berasal dari para aktivis anti korupsi dan masyarakat umum berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menyuarakan dukungan kepada KPK yang kembali digoyang setelah salah satu penyidik utamanya akan ditangkap pihak kepolisian. Dalam aksi ini, masyarakat juga membawa berbagai jenis poster yang berisikan dukungan kepada KPK, serta poster yang mengkritik sikap diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi ini juga dimeriahkan dengan tampilnya sejumlah musisi yang menyanyikan lagu-lagu perlawanan terhadap koruptor. Sementara itu di Bengkulu,